Ya, pemirsa, sekarang ini banyak sekali perusahaan startup di dunia yang berkembang dengan baik dan Anda pasti penasaran startup apa saja yang masuk dalam daftar startup terkaya di dunia. Berikut ID Extendment untuk Anda. Pemirsa, perusahaan asal China dan Amerika Serikat mendominasi 10 besar startup paling kaya di dunia pada September 2020. Baru-baru ini, CB Insight merilis daftar startup paling kaya di dunia per September 2020. Berikut 5 startup terkaya di dunia. Yang pertama, ada ByteDance yang berasal dari China. ByteDance ada di puncak daftar startup terkaya di dunia dengan keunggulan valuasi yang sangat jauh dari Didi's Chuxing yang ada di peringkat kedua. Nilai valuasi ByteDance mencapai 140 miliar dolar Amerika. Ini menunjukkan perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan ini masih bisa bersaing di tengah segala skandal keamanan data yang menimpanya. TikTok menjadi penggerak utama pertumbuhan bisnis ByteDance. Selain TikTok dan Bae, produk ByteDance lain adalah FaceU, Hello, News Republic, Vigo Video, Buzz Video, dan Top Buzz. Di posisi kedua ada Didi Chuxing. Gojek dan Grab boleh bersaing ketat di ASEAN untuk urusan transportasi daring, tetapi Didi Chuxing adalah raja transportasi daring di China. Bahkan Uber pun dibuat bertekuk lutut ketika mencoba pasar negeri panda tersebut. Saat ini valuasi Didi Chuxing ditaksir sekitar 56 miliar dolar Amerika dengan deretan investornya yakni Matrix Partners, Tiger Global Management, dan SoftBank Corp. Didi Chuxing yang berbasis di Beijing didirikan pada tahun 2012. Peluncuran Didi pun merusak rencana besar Uber di pasar China. Uber menyerah di pasar China pada 2016 dan memutuskan merger dengan Didi senilai 35 miliar dolar Amerika. Didi menawarkan 9 layanan kepada konsumennya yakni Didi Express, Didi Premier, Didi Taxi, Didi Hitch, Didi Enterprise Solution, Didi Bus, Didi Designated Driving, Didi Lux, dan Didi Bike. SpaceX sekarang menduduki posisi 3 dari daftar perusahaan startup terbesar di dunia yang meraih gelar unicorn. Perusahaan transportasi luar angkasa yang memiliki miliarder Elon Musk kian berkembang hingga nilai valuasinya mencapai 46 miliar dolar Amerika atau sekitar 676,2 triliun rupiah. Melansir CNN, valuasi SpaceX meningkat usai Musk berhasil mendapatkan pendanaan senilai 1,9 miliar dolar Amerika. Ini sekaligus menjadi pendanaan terbesar bagi perusahaan swasta manapun dengan nilai valuasi tersebut. Stripe diluncurkan pada tahun 2010. Stripe dengan cepat menjadi layanan pembayaran pilihan untuk startup Silicon Valley lainnya. Menawarkan cara cepat dan relatif sederhana untuk mengumpulkan pembayaran dari pelanggan tanpa kerumitan prosedur perbankan yang konvensional. Saat ini nilai valuasi Stripe mencapai 36 miliar dolar Amerika. Stripe menawarkan sistem pembayaran yang dapat diintegrasikan ke aplikasi digital melalui konektivitas API. Salah satu yang diunggulkan, platform tersebut dapat dengan mudah menerima pembayaran dari luar negeri. Tidak hanya layanan pembayaran pada umumnya, Stripe juga memiliki produk yang memudahkan sistem berlangganan, pembuatan kartu pembayaran virtual atau fisik, hingga solusi fraud protection berbasis machine learning. Bisa dikatakan Stripe adalah perwujudan payment service yang komplit untuk saat ini. Palantir Technologies. Perusahaan rintisan di Silicon Valley, meskipun sukses, tidak banyak yang diketahui mengenai perusahaan yang berbasis di California ini, yang didirikan pada 2003 oleh banker investasi Peter Thiel, dan termasuk eksekutif saat ini Alex Karp. Nilai valuasi Palantir mencapai 20 miliar dolar Amerika. Palantir meraih reputasi karena mengelola keamanan data dalam jumlah besar untuk pelanggan sektor swasta dan publik. Pelanggan seperti itu sering mencakup bagian dari pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan pertahanan swasta. Lebih jauh, InQtel, cabang investasi Central Intelligence Agency, sebelumnya memberikan dana modal Ventura. Baru-baru ini, Palantir telah bekerja sama dengan berbagai negara serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan dan Penjaga Pantai Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan tanggapan virus corona. Nah, pemirsa, itu tadi startup terkaya di dunia. Semoga informasi tadi bisa menambah informasi harian Anda. Berbagai sumber, iDex Channel.
Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.